akan ditimpa ke atas manusia itu kecelakaan di mana saja mereka berada, kecuali apabila mereka berpegang dengan tali Allah dan tali manusia. Lalu kerana bab yang pertama, bab solat, bab yang kedua, bab harta. Maknanya yang paling wajib dalam bab harta itu kita lakukan apa tu, kan? Bayar zakat. Itu yang paling wajib. Yang paling wajib dalam ibadah, wajib apa dia? Solat. Yang paling wajib dalam ibadah wajib, yang paling wajib, yang paling tinggi sekali level dia, iaitulah selepas menerima syahadat. Menerima syahadat tidak ada dinamakan wajib, tetapi kefarduan yang paling tinggi adalah solat. Sebab itulah Nabi pergi ambil sedikit daripada Allah semasa peristiwa Isra' wal Mi'raj. Maka apabila dikembangkan wajib yang paling wajib dalam ibadah khusus, iaitulah solat, dan dikembangkan dengan zakat, maka zakat sebenarnya ada sesuatu yang sangat besar, yang sangat besar. Dan juga menunjukkan, kata para ulama, bahawa zakat kamu tidak akan mampu menaikkan hak harta kecuali ibadah kamu bagus. Maknanya kalau ibadah kita tak bagus, oh memang lian. Lian nak solat, maka lianlah nak zakat. Lihatlah zakat. Maka kita ucap terima kasih dan tahniah kepada lembaga zakat Selangor. Di Selangor ni memang banyak orang bersih pasal lembaga zakat. Tapi saya sendiri dengan beberapa rakan-rakan dapat peluang untuk bersama-sama dengan beberapa perusahaan tertinggi zakat khususnya Selangor untuk mengetahui apakah perkembangan dan benar atau tidak benar gosip-gosip tentang salah guna, tentang distribution yang tak bagus. Maka daripada perbincangan saya dapati daripada 340 juta yang diperolehi atau 330 juta something, maka telah pun diagihkan keseluruhan bagus. Dan agihan itu pula diwaagih dalam bentuk yang berbagai. Kita ingatkan bagi orang fakir miskin dah habis lah. Tak, dia bagi juga pada anak fakir miskin. Dia juga dibuat juga khusus untuk fakir miskin, untuk supaya jadi businessman. Tapi bukan mudah, kan? Orang fakir miskin biasanya kurang mendapat peluang perniagaan untuk pendidikan diberikan kawan. Lalu nak ajar mereka untuk jadi businessman yang berjaya, businesswoman yang berjaya, macam apa? Tetapi duit telah dilaporkan, duit itu telah digunakan untuk mengajar mereka supaya mereka boleh keluar daripada kelompok kemiskinan. Kita bagi dia mata kain dengan ilmu memancing. Kita tak bagi dia ikan banyak sangat. Kita bagi ikan banyak sangat, nanti dia berbeza. Jadi dia malah nak pergi kerja. So kita bagi dia ilmu, kita bagi dia duit sikit. Maksimum RM500 saja sebulan. Itu bukan duit untuk belanja, no. Itu duit bantuan. Bantuan maknanya kamu kena cari sendiri. Jadi kami bantu topak saja. Jadi daripada penerangan yang diberikan oleh lembaga zakat Selangor, saya yakin dan percaya. Malah saya fahamkan juga, alhamdulillah di Selangor ini duit-duit zakat ini tak dapat digunakan oleh ahli politik. Bagus. Tapi ada di negara lain, di negeri lain ada sikit laguan. Tak mau cakap kan? Tapi di Selangor ni sebab harta takkan kacau dengan sangat tu, maknanya saya pun tak tahu kalau ada cincin sangat tu kan, tapi tidak ada dalam bentuk yang terang-terang contohnya digunakan dengan zakat untuk buat benda yang di luar asnaf, tak boleh ya? Tapi ada orang yang buat tu. Jadi itu zakat kita, jadi kita ucap tak tahu kepada zakat sekarang, dan kalau tuan nak bayar zakat pun saya sangat-sangat menyokong untuk terus membayar zakat kepada lembaga zakat Selangor. Dan insyaAllah saya beri mereka agar mampu menaikkan tanggungjawab ini dengan baik. Itu zakat. Itu zakat dalam bab harta yang paling wajib. Tapi dia ada satu lagi, harta dalam bab harta yang paling haram. Ada juga. Ya. So, solat yang paling wajib untuk kena buat, syirik adalah antara yang paling jangan buat. Ya. Maka sebab itulah siapa yang meninggalkan solat secara malas-malasan dan ingkar, man tarakas salat ta'ammidan faqad kafara jihad. Sesiapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka dia telah kufur dengan terang neraka dalam satu hadis.
Tapi ada khilaf di kalangan ulama dalam membincangkan erti kufur. Kalau bagaimanapun dia bukan satu istilah yang ringan. Ya? Ada pun dari sudut wajib yang pertama dalam harta zakat dan yang paling menjauh sekali namanya riba. Tapi syirik biasa kita dengar, solat biasa kita dengar, zakat biasa kita dengar, tapi riba tak biasa kita dengar. Kita selalu dengar komputer riba. Itu komputer riba, bukan riba, riba. Atas riba, atas riba. Riba atas riba, riba. Tuan-tuan riba. Lain. Tapi nak cerita ni, ini jarak dengar. Menyebabkan bila jarak dengar, menyebabkan ramai orang yang terlibat dalamnya tak rasa dosa. Kalau macam rasuah, kita namakan under table. Bukan under table, under table. Tetapi bila dah biasa sangat rasuah, dia dah jadi upper table. Di atas table pun dah tak takut. Itulah dia biasanya ataupun masalah dosa. Bila dah dia terlampau biasa, dia akan jadi tak berdosa. Dia akan rasa tak bersalah. Bila rasa tak bersalah, tak ada sebab nak pergi bertaubat ke orang. Ini jadi masalah besar ni. Padahal Allah SWT sebut terang-terang bahawa riba ni adalah saudara kembar kepada syirik. Macam mana pula tu? Ini tak boleh dengar ni, bila orang ni. Dia bisa jelaskan, tapi orang tu. Saudara kembar tu masuk saya ni, rumah dia boleh mencecah dosa syirik. Yang itulah umat itu, bukan dosa dia, umat dia. Yang mana Allah SWT kata dalam Al-Quran, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا siapa yang telah datang kepada mereka peringatan tetap haramnya lima fantaha dan dia berhenti dia stop falam masal bagi dia harta-harta riba yang pernah dimakan itu dah habis dah ya falahu bila falahu itu maksudnya ada dua kata para ulama yang pertama kalau dia mampak suku yang dulu-dulu itu diampunkan yang kedua dia boleh habis, maknanya dia tak payah buang dalam sungai ke laut ke duit-duit yang dia dapat daripada riba dulu. Ya? Itu yang disebutkan oleh banyak ulama. Kemudian, falahu masalafa wa amruhu ila Allah, berarti dia dan urusan dia itu dia siapa? Dia itu, kata para ulama, sebahagian dia kata dikembalikan kepada dia duit harta. Ila Allah, terserah pada Allah, nak anggap apa duit. Ada juga para ulama tak saya kata, hud dikembali kepada si pemegang orang atau perduit. Dua-dua ada pandangan ahli ulama tak saya. Tetapi itu tak penting ya. Yang penting ni kat sini. Wa man ada dan sesiapa yang kembali terlibat dengan riba selepas pengharamannya. Fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah ahli neraka dan kekal di dalamnya. Itu yang bahaya. Kita melihat selama ini syirik satu yang kekal dalam neraka, yang lain-lain pun kena bakar sekejap, lepas tu rasa-rasa dah sedap asap dia tak masuk syurga. Kan? Ingat-ingatkan dia masuk syurga balik. Riba tak betul tu. Riba di masa asap sampai hangus tak masuk syurga. Sebab tu saya kata ada kata saudara kembar. Kerana dosanya begitu hebat. Kerana itulah Khalifah Umar Al-Khattab sangat risau dengan dosa ini. Kan Khalifah Umar kan kita semua tahu. Nabi kata kalaulah ada Nabi selepas aku Umar berkurang. Dan Nabi kata lau salaka Umar salakam tariqah. Kalaulah lau salaka Umar tariqah. Kalau Umar lalu di atas satu lorong dan ada syaitan di atas lorong itu. Larilah Khalifah. Maka Umar ni satu ikon takwa dan satu ikon Al-Farud. Apa itu Al-Farud? Pembeda di antara hak dan batil. Dan Umar inilah yang dulu para sahabat pernah bermimpi melihat ada satu pintu di antara fitnah
dan ujian ke atas umat Islam dengan umat Islam, yang mana pintu tersebut adalah Umar Al-Khattab. Ya, dan itulah pada zaman Umar tak ada lagi ini, pada ketika itu khawarij dan ya, ataupun kumpulan-kumpulan yang lain-lain semua tak muncul pada zaman Umar. Maka Umar ini dari ikon. Maka Umar Al-Khattab mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, taraknya 19 ala makhafata minhu, kami tinggalkan 9/10 daripada perniagaan kerana kami sangat takut jatuh dalam riba. Oh, itu takwa, itu dia takwa. Sebab itu kita nak sebutkan, bila kita nak cerita tentang harta, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan banyak soalan, mungkin nak soalan. Ya, sebab tuan-tuan banyak mungkin ada di antara yang berbelah berdoa kepada saya dalam email tapi tak berbalas-balas dan dia tahu ke. Ada juga tanya dalam Facebook sama sekarang ni pula boleh tanya soalan, bukan dekat komen saja boleh, boleh hantar mesej tu pula. Allah dapat tapak lagi soalan. Sebenarnya memang saya baca beratur-ratur dan ribu-ribu soalan saya baca. Saya baca dan saya jawab. Saya jawab. Tapi tuan-tuan yang bertanya tak tahu jawapan. Sebab saya yang menjawab dalam hati. Sebab saya tak sempat nak naik. Tuan-tuan tak ambil lah pegawai. Tapi nak cerita yang saya jawab kepada ini. Khususnya kalau yang tanya banyak-banyak, itu kesian cerita dia. Tadi pasal soal rumah tangga dan sebagainya, kita jawab. Tapi kita jawab dalam hati. Adalah yang menurut rezeki itu saya jawab lah satu dua soalan itu. InsyaAllah yang sempat. Baik tak pun? Walau apa juga soalan tuan-tuan, dalam bab harta dia punya jawapan dia tak semestinya best untuk menjadikan dia halal. Best daripada tiga tekuk. Best. Tak best lah jawapan. Susah lah. Kalau tak susah tuan-tuan, oh penuh juga. Penuh. Tak menarik. Dia kena tak apa-apa. Best. Sebetul best. Tak best dulu kat dunia. Sebab itulah disebut dunia sujudul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Syurga. Dan kalau kita nak bertransaksi dalam harta, nak dapat duit sama macam orang kafir, tu yang sana tu banyak untung dia. Kenapa yang Islam ni tak untung? Tak betul lah. Kalau nak jadi macam tu, kau ambil ke syurga macam tu. Tapi nanti neraka ke akhirat tu masalah. So kita tak boleh tiru semua yang orang kafir buat. Mereka boleh dapat untung dengan cara judi yang begitu hebat. Mereka boleh buat promosi dengan cara judi yang begitu hebat. Mereka boleh buat macam-macam. Tapi Islam macam-macam tak boleh. Tapi macam macam-macam tak boleh buat. Sikit berbanding yang boleh. Berbanding yang boleh. Tak boleh. Ini masalah orang Islam yang macam mana nak bagi. Asyik lo cerita bahawa haram. Aku nak jadi utama melalui forex trading, dia kata haram. Wah, lo punya ustaz. Tak lontak pun. Ada yang dalam betul kan? Malah kita pun. Kita bukan nak kacau dia. Kita hanya memberi nasihat. Kalau tak terpakai, aku langgarkan. Sebab kita dah tahu kan? Bahawa orang yang boleh ambil perhatian, boleh amal ni, orang tu mesti ada iman yang bagus. Sebagaimana Allah kata tadi, Allah kembarkan, tunaikan zakat, padanya semua bab-bab harta yang kamu nak kena tunaikan pada Allah, memerlukan kepada solat yang mantap. Kerana itulah juga dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279 dalam satu page tuan-tuan boleh tengok Allah cerita mula-mula pasal orang dekat akhirat yang makan riba akan menjadi macam orang gila. Lepas tu Allah kata kami akan hancurkan keberkatan bagi orang terlibat riba, Allah tambahkan rezeki bagi orang yang beri zakat. Yang ketiga, tiba-tiba Allah cerita alladzina amanu wa 'amilus solihat wa aqamus salata wa atuuz zakata lahum ajrun 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tiba-tiba Allah cerita ke harta dekat dekat tuan. Allah kata orang yang beriman, beramal soleh, tunaikan solat, berdirikan solat, tunaikan zakat, mereka tidak ada sedih dan duka cita. Lepas tu Allah masuk balik ayat tentang riba. Wahai orang yang beriman dan bertakwa, tinggalkanlah saksi bagi riba kalau kamu betul-betul beriman. Kemudian lepas tu Allah cerita lagi bab riba. Iaitu Allah kata wa in kana dhu usratin, kalau orang yang hutang itu
ada kesusahan kamu berikan dan dia timbul ya, untuk kamu ataupun kamu disukai lagi bagus. Kemudian Allah tutup surah itu dengan wataknya surah Allah tutup page dengan page lah Allah tutup ayat itu sikit. Wataku yauman turja'una fihi ila Allah, takutlah pada satu hari yang kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Lepas itu Allah masuk bakal beli balik. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Cerita pasal jual beli secara bertanggung. Maknanya Allah mixkan cerita pasal kira-kiraan dunia, kira-kiraan pasal harta dengan bakti. Maknanya kalau kita nak ajak Allah kepada kebaikan halal harta, kita tak boleh lari daripada menceritakan persoalan akidah dan akhirat. Kalau orang itu tidak kuat akidah dan akhirat, keyakinan daripada akhirat, dia tidak akan mampu untuk melarikan diri daripada cengkaman riba. Tentulah ya. Bukan riba saja, malah zakat dia marah nak balik. Bukan zakat saja, malah dia marah, dia selalu terlibat di dalam rasuah. Dia selalu terlibat rasuah di tempat baru lagi berlepas. Hari Sabtu, lepas. Hari satu pay lepas, tiga pukul hari lepas. Saya berforum dengan Timbalan Ketua Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Raya Pulau Silap Suruhanjaya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Bukan pilihan raya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Datuk Zakaria. Okay, dia pun selalu cuman. Dia berjaya-jaya juga. Hebat. Tentang dia panggil. Dia cerita mengikut statistik dan data yang ditipu daripada pegawai-pegawai dia. Yang paling mengecohkan. Orang Melayu tu paling banyak terima rasuah biasalah. Tapi nak ceritanya yang selalu paling kerap mereka terima rasuah adalah pada bulan Ramadhan. Dan tempat yang paling strategik adalah masjid selepas tarawih. Apa itu orang Melayu kita? Menerima rasuah sampai kan tengok rakaman dia tu boleh dengar bunyi suara orang tengah. Assalamualaikum. Dia dengar rasuah bincang. Buat pun agak nak bagi ni, berbagi baik kita jumpa selepas tarawih. Hancur tu kan. Ya? Haa, ini dia. Nah, jadi kita bincang dalam orang tu, kesimpulannya, rasuah memang SDRM tak boleh nak halal. Dia hanya boleh menjadi sedikit saja bantuan untuk menghilangkan dia. Yang lain semua tertakluk kepada iman dan pemikiran kita. Ya? Nah, jadi saya kira itulah sebenarnya mukadimah saya. Sebab apa satu jawapan selepas ini, tentu orang akan dapati, mungkin kalau saya ambil jawapan, akan menyebabkan tempat akan kerugian. Kerugian duit. Kerugian duit yang disayangi ataupun kerugian ekor di dalam alam barzakh. Haa, boleh. Itu yang kita nak fikirkan tuan. Ya, nah, itu yang diperlukan kekuatan akidah. Jadi saya kira sekarang itu saja untuk mukadimah kita pada malam ini. Jadi saya kembalikan kepada seterusnya itu. Baik, soalan pertama, tolong jelaskan forex secara Islam. Forex singkatan kepada foreign exchange, tukaran mata asing. Dalam Islam, forex yang dibenarkan adalah bila ada keperluan dan hajat. Maknanya, kita nak pergi Amerika, kita nak pergi UK, nak pergi Singapore, kita ada hajat untuk memakai duit mereka, tak pakai ringgit Malaysia. So hajat itu kita nak tukar duit. Itu intention, itu purpose, itu objektif dia. Kalau itu objektif dia, halal kan semua. Objektif. Lepas objektif dan purpose dia halal, tengok yang kedua pula. Iaitulah bagaimana cara tukaran itu dibuat. Disepakati oleh para ulama antara bangsa. Berdasarkan kepada hadis Nabi, al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddah, sampai akhirnya Nabi kata ya dan dia dan kita dibikin faida dalam hadhihi asnaf fa bi'u kayfa syi'tum. Kamu bila tukar emas dengan emas, perak dengan perak, kamu garam-garam, bani ke bani, tamar dengan tamar, tidaklah kamu tukar sesuatu mereka dengan dua syarat. Mestilah serah terima dalam satu waktu. Dalam bahasa standard dia panggil lani. Dalam taklah standard dia panggil lani. Dia pronunciation dia beza sikit. Lani itu maksud dia serta merta. Yang kedua mestilah sama timbangan ini. Mari kita lemah lepas.
Tapi sekarang ni kita cipta duit kertas. Duit kertas, forex apa benda ni, mana emas dan peraknya, tak ada. Maka para ulama mengatakan kerana duit kertas itu telah diiktiraf menjadi medium of exchange dan mempunyai nilai, dan mereka itu bila ditukar sesama dia macam nak tukar emas dengan perak. Mana kalau duit ringgit Malaysia tukar dengan Singapore, dia macam emas dengan perak. So dia ada satu syarat, dia itulah mesti on the spot. On the spot artinya serta-merta. Kalau on the spot istilah orang bank, maksud dia 2 hari. Itu tuan-tuan kenapa? Istilah orang bank lain. Dia kata spot basis. Spot basis itu maknanya 2 hari settlement. Kalau hari ini punya settlement dinamakan value today. Kalau besok, value top. Bukan top and jerry, top to tomorrow. Kalau 2 hari, value spot. Tapi kita bukan pergi pada istilah, kita pergi on the spot basis, maknanya learning serta-merta. Itulah di forex yang halal di sini Islam. Faham tak? Bukan untuk pelaburan, bukan untuk perniagaan, tetapi untuk necessity dan keperluan. Tapi kalau tuan-tuan nak buat perniaga, boleh tak? Macam mana? Tuan-tuan buka lah penurut mata wang. Boleh? Jadi ini tuan-tuan lah yang menyediakan pertukaran, servis pertukaran. Itu boleh jadi itu. Tapi kalau tuan-tuan nak main, dia punya nilai dia. Beli US dollar, tunggu. Masa beli, dia punya nilai dia 3.2. Ya, 3.2. Maka pada bulan depan ataupun lusa, dapat dia punya nilai dia berbanding Malaysia adalah 3.5. So jadi kita pun jual untuk dapat 3,500. Kita dah beli tadi 3,200, kita jual 3,500. Kita dapat 3,500. Dapat untung RM300 dalam sesuatu hari. Itu forex trading. Itu ada perkataan trading tu. Dia bukan forex tu. Kita cerita tadi yang harus ni forex kan. Yang trading tu, yang itu tak harus. Kata Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. Dan saya bersyukur dengan dia. Sebab judi. Dan ada ulama sebagainya kata ada elemen riba. Jadi kena jawab. Khalifah Umar Al-Khattab kata ittaqur riba wa riba. Jawabkanlah dia yang daripada keraguan dan riba. Itu soalan. Jawapan soalan tentang. Soalan yang kedua. Tak kuat saya tak kuat mikrofon ni. Jelas ke belakang? Saya ni mikrofon ni macam bergabung. Boleh dengar jelas ya? Kalau saya tak, tak. Tandanya okey, kan? Boleh. Tak boleh, dia try ini dulu lah. So, itu bagus lagi. Yang ni macam pilot, tak biasa. Okey. Saya membuat pinjaman perumahan secara konvensional pada 4 tahun lepas, yang mana perjanjian loan rumah adalah selama 35 tahun. Pada masa itu, saya tidak ada pendedahan bursa riba. Sekarang, apa yang patut saya lakukan? Adakah meneruskan loan konvensional atau bertukar kepada loan islami, yang mana loan islami yang seolah-olah mencekik darah bagi golongan orang yang berpendapatan sederhana macam saya? Kalau saya masih meneruskan loan konvensional, adakah segala rumah saya tidak diterima? Jadi ada 2-3 soalan dalam satu soalan. Yang pertama, kalau kita tengah makan babi, kita tahu babi itu haram. Itu makan ke? Nanti tidak, bayar minyak. Kau pun satu. Nanti tidak, tak buat. Okey, boleh. Kena berhenti terus. Ini adalah satu perkara yang kena jelas. Orang kita kadang-kadang jangan jelas. Saya dah kata, contohnya kita kata benda ni haram. Dia nak jalan. Ya, kena berhenti lah Ustaz. Iya lah. Sekarang tak Ustaz. Iya. Tapi nak buat macam mana? Buat yang Islam ni? Iya. Bila? Sekarang? Sekarang. Tak ada tempatnya. Dalam tu rasa. Macam mana nak pergi? Nak pergi bila ikut naik kereta, ikut jalan sia-sia. Nak pergi kat mana Ustaz? Semua nak tanya saya. Lepas tu tanya pula, pergi buat apa? Tak tanya. Lepas nak masuk pintu mana? Nak jumpa pegawai kan? Jom. Jadi kereta. Jadi jawapan dia tuan-tuan. Dia haram. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ilya Ulubidi, kena berhenti alam faham. Segera. Sebab kita, we never know kita punya nyawa boleh takut sampai berapa lama. Okey, kena segera.
Itu jawapan yang pertama dalam soalan. So kalau nak berhenti 5 tahun, apa nak buat? Maka ditanya, adakah nak pergi kepada Nur Islami? Jawapannya, bahkan Islam tidak ada sediakan Nur Islami. Nur Islami ni tuan-tuan, kita pergi 1,000, pulang balik 1,000. Ada kena-kena nak buat? Ada tuan-tuan, kata mak ayah kita pun tak membuat kadang-kadang. Kalau kita dah besar, cerita-cerita bagi dia. Oleh kerana itu, adik-beradik pun tak buat. Jadi aku tak lagi baik. Memang tak buat. Dan mereka itu didaftarkan di bawah akta. Akta Company Act. Akta Syarikat 1995. So mereka punya target cari untung. Tapi cuma beza mereka cari untung secara halal. Itu saja. Tapi mereka gila untung tak? Yes. Yalah. Sebab mereka gila untung. Sebab mereka nak bayar zakat. Itu tuan-tuan tak kena boleh faham. Kemudian soalan dia seterusnya. Seolah-olah mencekik darah pun. Mencekik darah saya. Ini sebenarnya hanya rumus. Rumus, terumus. Beef. Betul dulu, tidak sekarang. So tuan-tuan, orang kita Melayu ni, kita banyak sangat outdated kan? Kita kena cepat sikit dengan maklumat. Sebab perbakan Islam baru ditubuhkan kat Malaysia tahun 1983. Maknanya dia memanglah baru-baru lagi ni berbanding dengan profesional dah berapa tahun dah tuan. Ya. Oleh kerana itu, setiap tahun dia ada perkembangan baru. Kalau tuan-tuan tak apa nama tu up to date, akan tercecer maknanya. Ini yang banyak berlaku kepada penceramah. Tak kira lah juga ahli akademik. Ya. Mereka kata mencekik darah. Jawapannya betul 20 tahun lepas. 20 tahun lepas. Tapi bukan tahun ini. Bila tahun 2005 tak cekik darah dan memberikan aliran darah yang bagus. Tak tercekik. Yang tercekik professional bank. Darah-darah pun tercekik. Iman pun tercekik juga. Sebab saya tak pernah ada pengalaman mungkin buruk dengan perbankan Islam. Sebab itu ramai orang yang malam kami dia boleh berlaku. Contoh pengalaman yang paling biasa yang kita dah akan beli, BBIM. BBIM ni mengamuk-ngamuk dengan televisyen tu bantai perbankan Islam. Padahal dia outdated. Sorry to say. Sebab apa outdated? Sebab bermula September 2011, apa yang mereka komen tu telah tak ada. Dia bagi komen apa dia tuan? Dia kata mahal. Yang itulah mereka kata, katalah saya buat pembiayaan. Tuan tu nak buat pembiayaan. Rumah, saya nak 100,000. Tapi perbankan Islam dia buat dua beli dengan saya kena bayar 250,000. Tak cekik dalam tu. Lepas tu, saya setuju. Sebab saya cuma nak bayar rapat. Tiba-tiba dalam masa 5 tahun, saya nak settle, saya nak bayar, saya nak jual rumah tu. Ada untuk bank Islam tu minta saya bayar 250,000 juga. Kita cekik dalam tu lama. Sampai kan ada seorang hakim di Malaysia. Saya buat forum dengan dia. Dia kata, ini kalau iblis tahu, iblis pun nanti. Oh, tu dia. Dia punya bombastiknya, dia punya cara nak beri faham tu kan. Menangis suka-suka, menangis kepalangan, kalah tu dia, dia jahatnya main selatan. Tahu gitu. Padahal hakim pun ambil tengok. Oh, okay, besok lagu tu. Lagu mana ni? The Learned Judges. It's outdated. The Learned Judges. So, kenapa tuan-tuan? Bank Negara Malaysia bermula September 2011 mengatakan wajib kepada semua institusi kewangan Islam kalau tuan-tuan settle dalam masa 6 tahun mereka wajib berikan potongan takkan kita berada 20 ribu lagi mesti akan diberi diskaun bajet kepada rebate ataupun dalam bahasa Arab ibrah bukan berah ibrah ok sudah ni so maknanya sekarang ini. Tapi itu pun sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama. Gini, betul. Contoh, kita tak libat bank. Katalah saya jual kereta dekat pengaji depan saya. Dia beli kereta tu secara bertahun, 5 tahun dia nak bayar dalam masa 5 tahun. Kalau dia bayar cash, saya jual murah sikit, 10,000. Tapi dia bayar tak, saya jual 30,000. Dia nak bayar 5 tahun. Halal tak beza harga tu? Halal. Siapa-siapa yang kata bank no riba, itu bukan pak mazhab ulama. Itu orang mazhab apa tak?
Sebab dalam empat mazhab termasuk mazhab Asy-Syafi'i dalam kitab Qawlul Muhtaj, innal ajala ya'khudhu qisman min ath-thamar. Sesungguhnya tangguh itu mengambil sebahagian daripada harta. Oleh kerana itu empat mazhab sudah terima, kesatuan ulama fiqh sedunia pun terima, majlis fatwa kebangsaan pun terima, dia seorang yang tak terima. Orang Islam datang ke Malaysia. Ini juga orang Malaysia. Dia datang. So oleh kerana itu kita rasa pun, okay, saya kerana 90,000 cash, tapi saya tidak ditanggung. Sebab tanggung saya dari situ saya tak dapat cash terus. So saya naikkan harga menjadi 30,000. Katalah tiba-tiba dia kena bayar 5 tahun, dia nak bayar dalam masa 2 tahun, dia dapat bonus contoh. Berapa yang dia patut bayar? Dia nak bayar 5 tahun, dia dah kemudian saya dah beri dia kemudahan bayar dalam masa 2 tahun. Tiba-tiba dia dapat kemudian untuk dalam masa 2 tahun, dia nak habiskan. Berapakah yang dia patut bayar kat sini? 30,000 ke? Berapa? 30,000 saja lah. Kontrak kita berapa ribu harga jualan? 30. So dia patut bayar berapa? 30. Dari sudut hukum Islam, cekik darah atau tak cekik darah, itu hukum Islam, itu kontrak yang kamu janji, yang kamu setuju. Yang mana Allah kata, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, wahai orang beriman, tunaikan, penuhi janji kamu. Kamu dah janji beli dengan harga ini, habis. Nampak? So apa telah terjadi sekarang? Kerana bank negara nak melayani kerenak-kerenak agama yang kritik perbankan Islam, mereka merasakan ada maslahat untuk menjaga nama baik perbankan Islam. Lalu mereka terpaksa membuat keputusan ini. Maknanya kalau tuan-tuan bayar 2 tahun, saya yang patut layak dapat 30,000, tiba-tiba tak layak, saya wajib memberi diskaun. Boleh ke tuan-tuan wajib kalau memberi diskaun? Tuan-tuan pergi ke Tesco, semalam punya harga, saya tak pakai semalam kan harga diskaun hari raya. Saya tak sempat, saya kat kampung, dan saya sempat baju harga semalam, saya paksa. Boleh? Dia bagi grant, dia halau. Tapi itu yang terjadi. Saya nak punya sekali yang sebenar, tuan-tuan. Sebab memberikan diskaun secara wajib dan dipaksa itu berkhilaf di kalangan ulama. Sebagai ulama kata itu juga, so bertepuklah dua benda yang tuan-tuan katakan. Hak masuk. So ini masalah. Tapi kesimpulan saya nak beritahu sekarang ni, perbankan Islam diwajibkan sekarang untuk beri diskaun. Maka tidak ada lagi cekik darah dekat situ. Yang kedua, tak ada cekik darah kerana perbankan Islam kalau tuan-tuan terlewat bayar, dia dikenakan hanya 1%, dan sebahagian RM7 dia akan ambil jadi dia punya ganti rugi, yang bagi dia akan beri pada charity. Tuan-tuan lambat bayar saja dapat charity, dapat bagi charity dapat pahala. Lambat bayar dapat pahala, lambat bayar dapat pahala. Bank konvensional kalau dapat bayar kereta dan rumah, dia dikenakan 8%. Bank Islam 1%. Bank konvensional 8%, dan 8% itu diletak ke dalam pokok-pokok pun naik, interest pun naik. Itu tak cekik dalam, kenapa ya? Oh, tak cekik telinga saya berdengar tuan-tuan kata tak cekik dalam benda. Bank konvensional dia tidak ada harga silik. Dia bagikan tuan-tuan hari ini, harga itu tak tetap. Kalau ada masalah ekonomi, dia akan ambil. Kalau BMR naik lebih daripada 10, dia akan ambil lebih daripada 10. Bank Islam dia akan ada ceiling rate 9.99% ataupun 10%. Kalau PNR naik lebih daripada 10, dia tak boleh ambil lebih daripada 10. Itu pun tercekik lagi. Ya Allah. Inilah dia tentang saya nak beri kesedaran kepada umat Islam. Belajarlah matematik baik-baik. Dan bersifatlah updated. Kerana orang lain Islam kita tak belajar matematik, maka menyebabkan di perbankan Islam di Malaysia yang banyak kelebihan ini, dari sudut duit dan spiritual, sebab halal, telah dimonopoli pelanggan-pelanggan bukan Islam. Yes. Yang Islam pergi ke konvensional kerana mereka kata tak cekik dalam. Padahal tak cekik dalam mereka tanpa mereka senang. Na'udzubillah kedalam. Itu jawapan saya, kena segera. Tetapi bila tuan nak buat pembetulan, akan kena bayar kos tambahan, bukan kepada bank Islam, tapi kepada pejabat-pejabat cukai.
dan pejabat-pejabat perbuatkan atau memerlukan dokumen perundangan yang baru. Nah, itu dikira kafarah kepada kelemahan dan kelalaian yang perlu. Macam kita patutnya highway, kita keluar, kita tak keluar. Ya, kita terus ke depan. Kan? Macamlah kata ada surat ni, terus mengenai perkahwinan. Dia macam pergi exit ni, dia tak keluar exit. Dia terus. Maka apa jadi? Perlu patah balik kan? Tak perlu. So, kalau patah balik, tuan tak keluar, tuan mengambil masuk. Minyak pun habis, kena bayar tol tambahan dua kali nak dua kursi tu, ya? Masa habis, hati sakit, pengantin perempuan tu sakit hati, menunggu, balik dia pun fedak. Sebab ni, tak jadi kahwin kan? Tak ada kata balik, faham? Tak ada kata balik, kena kata balik, tak kahwin, saya tak kahwin. Okay, jadi tu, kita bukan, kita yang dalam bab perumahan ni, kalau tak patah balik, dalam alam barzah kita sempat dia pesan. Nah. Itu the point. Baik, soalan seterusnya. Adakah benarkah kantin tidak boleh digunakan untuk membeli makanan utama seperti beras, tepung dan susu? Kad kredit profesional tak boleh digunakan untuk beli apa saja. Bukan beras, bukan tepung dan sebagainya saja. Kad kredit ini, saya sebut kad kredit maksudnya kad kredit bank konvensional. Okey? Kad kredit Islamic Bank boleh. Sebab dia sebenarnya bukan kad kredit, dia sebenarnya debit card. Dia nak mau bagi kad kredit sebab dia nak bagi persaingan dengan konvensional bank. Dia. So, bila kad kredit konvensional tak boleh nak beli apa pun tak boleh. Apa yang boleh buat dengan kad kredit konvensional? Tuan-tuan boleh jadikan dia buang kotoran di celah gigi. Itu boleh. Kalau rasa tak mau pakai, dapat putih je. Kalau dapat pakai putih dekat kredit sekejap lagi pun boleh. Tuan-tuan boleh simpan satu saja untuk kecemasan. Kalau di luar negara, tuan-tuan ni. Ataupun tuan-tuan, kecemasan. Ini tak boleh guna. Kecemasan je. Simpan satu. Itu pun kalau tak ada dalam Islam. Okey? Kecuali kalau tuan-tuan bekerja di luar negara, di tempat yang tidak ada dan tidak diterima kad-kad Islam, contoh di Ireland, di Switzerland, di Sweden, ha? Itu barulah lain cerita. Tapi di Malaysia tidak ada sebab untuk membolehkan dia. Wallahualam. Walaupun tuan-tuan bayar penuh setiap bulan, ada orang tanya, walaupun bayar penuh setiap bulan, kenapa? Kerana setiap penggunaan itu memberikan 1.5% kepada pengeluarkan. Contoh gini, contoh ada satu kilang babi, dia keluarkan kad kad babi visa. Contoh pergi mana-mana kedai yang buat kedai babi ni bagi pinjam duit sekali guna saja duit. Contoh beli RM1,000, 1.5% daripada RM1,000 tu akan diberikan sedekah kepada kilang babi. Bagus, halal ke tak halal? Senang sikit bahawa orang bayi boleh allergi dengan babi ataupun nama popular ni zero ataupun lagi popular porky. Itulah sama macam kredit card. Kredit card tadi teruk daripada babi lagi sebab babi haram kan? Riba haram dan kalau boleh syirik pun boleh masuk juga dan 36 kali zina babi dia dan Allah kata perang dengan Allah dan Rasulnya. Oh lagi berat, berat. Ini dia faham lagi. Dengan soal angkat tangan pun boleh buat sebab ada mikrofon yang bergerak. Yang kita sudah bolehkah guna deposit pendahuluan 2 bulan sewa kedai? Deposit pendahuluan dilaporkan ke dalam perniagaan lain. Okay. Maknanya saya ada kedai, ada orang sewa kedai saya minta deposit 2 bulan. Dia bagi deposit, saya sedap-sedap enjoy deposit tu, pergi melalui. Begitu kan? Boleh tak boleh? Boleh. Sebab deposit itu adalah pada pandangan hukum Islam adalah yad tamah. Yad tamah. Maknanya, kalau hilang, kamu kena ganti. Sebab kamu kena ganti, hilang itulah kamu boleh guna. Kalau kamu tak ganti sebab ini kalau hilang, kamu boleh guna. Mesti pahit. Tapi kalau kamu nak guna,
maka dia terus bertukar daripada yang amanah kepada yang mohon. Ada apa tak? Kalau sampai kaji fiqh muamalat tu tak? Kalau tak kaji fiqh muamalat tu, apa aku tu? Dia bertukar daripada nature dari yang amanah kepada yang mohon. Amanah itu artinya trust. Maknanya, macam tuan nak pergi balik kampung. Tuan-tuan, ini saya bagi lemen. Kalau tak faham juga dia tuan-tuan, katuk pala ini. Tuan-tuan nak balik kampung, tuan-tuan ada dua kereta. Rugi buat balik dulu. Tuan-tuan pun cakap kat jiran sebelah yang baik sebab dia tak ada kampung kan, sinilah kampung kan. Tuan-tuan pun kata, Mat, aku nak balik ni, aku nak minta kau tolong pegang kereta. Aku beri kunci. Itu namanya wadi'ah yang amal, trust. Kita bagi dia pegang dan dia tak boleh pulang kereta. Tapi dia pilih simpan dia. Kalau pilih simpan dia elok, tiba-tiba kena bombak. Dia tidak akan bertanggungjawab. Dia kata, Mat, mana kereta ni? Hilang. Kau kunci ke? Kunci. Habis hilang tak? Hilang. Ha, ketika itu, Mat takkan boleh ganti. Kau tak boleh tak boleh. Tapi dia kata, Mat, mana kereta? Kereta hilang. Kat mana? Pasar raya. Kau bawa lah. Ha, ha. Tapi, kena curi. Aku tak mau ganti. Kau tak boleh. Bila kau dah guna saja, dia dah tukar daripada yang tak payah ganti, kau kena ganti. Ha. So, duit deposit kalau simpan saja, hilang kena sumpah, tak kena ganti. Kalau bukan sebab negligence dalam bahasa Inggeris, negligence bukan kerana kelalaian dan keculasan. Tapi kerana betul-betul kena upah dengan dahsyat. Tapi kalau dia dah guna, kalau tak ada kelalaian pun, dia kena ganti apabila. Faham eh? Soalan seterusnya. Halal atau haram pendapatan yang diperolehi dari menggunakan berisian komputer cetak rumah? Nak berumpak. Macam mana saya nak menghalalkan rumpak kan? Tak logik. Halal atau halal tu buat solat pakai baju rumpak. Solat solat. Khilaf ulama. Sebagian ulama kata solat-solat pun tak sah. Ini ulama Maliki. Setengah ulama kata solat sah tapi dosa pakai baju rompak. So cetak rompak haram. Haram. Sebab di dalam Islam harta intelek adalah dihormati dalam Islam. Perkara ini telah dibincangkan oleh majlis fiqh antarabangsa yang tidak berparti. Majlis fiqh antarabangsa ini bukan luar negara. Dia bukan mana-mana parti. Dia telah berbincang panjang lebar dengan dalil-dalil semua sekali. Konklusi mereka mendapati hak cipta terpelihara itu adalah sah dalam Islam. Ha, begitu juga dengan nama-nama perniagaan juga sah menjadi hak. Sebab dalam Islam, harta itu mengikut ta'rifan mazhab Asy-Syafi'i, apa-apa saja benda yang tangible atau intangible. Lihat, tangible yang ada, dia punya ainun, ada benda, physical, jisim. Intangible berbentuk servis dan juga nama syarikat. Sebab itulah bila mana ada satu kedai dekat Malaysia, dia gunakan nama McCurry. Dia telah disamar oleh McDonald's sebab dia kata apa saja yang ada Mac, dia punya. Kamu tak boleh guna Mac durian, tak boleh, tersamar. Sebab itu dia punya hak cipta, dia dah patentkan nama itu. So dalam Islam, itu dipelihara. Tak boleh tuan-tuan kata, saya tahu ada ustaz kata tak apa, layak. Tuan-tuan, saya tak sama dengan dia sebab saya bersama-sama dengan majlis fiqh antarabangsa. Kita menghormati dan Islam mengajar umat yang berhemah dan berdisiplin. Bila ada orang ketepatan menganggap itu adalah harta. Contohnya, tuan-tuan nak guna nama orang tertentu untuk tuan-tuan kempen. Tuan-tuan minta izin dulu tuan-tuan. Ya? Buat waktu popular tuan-tuan, ya kan? Tak boleh guna sahaja sebab dia ada rights dia. Okey? Itu juga gambar orang tertentu. Ya? Baik, ini oleh kerana itu cetak rupa tak boleh. Walaupun tuan-tuan kata ini, pada ini, Bill Gates punya, dia dah kaya raya orang. Ini orang kalau kita cetak rupa sikit, dia tak terasa orang yang besar. Ada yang kata yang putih ini apa? Lapa ada lah, dia jahat sudah. Oh, tak boleh. Kecuali yang putih yang buat itu yang putih Harbi. Yang berada di Israel.
yang Falsin Al-Muhtalla, dia sedang menyerang, dia buat produk untuk memajukan dia punya syarikat untuk memerang umat Islam, itu boleh. Tapi lain daripada itu, tak boleh. Kata Baji sikit antara bangsa. Kecuali kalau tuan-tuan orang miskin ataupun pelajar universiti nak beli yang original, Masya Allah, RM300 tak beli lah, beli smartphone. Tapi beli smartphone tak mahu. Beli ya. Bergaya dengan girlfriend, dengan keluarga-keluarga, tak apa. 300-400 Tapi tuan-tuan, tak boleh. Tapi kalau terdesak kerana kita memang tak mampu, kita boleh untuk guna kita sendiri saja. Ini yang dikatakan, mampu di tarian darurah, tak dapat ditandaikan. Apa yang diharuskan, mesti ada limitation. Tak boleh kita gunakan cetak rumah untuk buat bisnis. No, tak boleh. Ya, untuk diri kita saja. Begitu juga dengan cetak rumah buku. Kita tak copy seluruh buku, kita photostat sebahagian pages saja. Pun diharuskan, kerana kita tak mau gunakan semua buku, kerana kita tak mau belikan harganya mahal, dan kita tak mampu hari itu dah cinta. Soalan yang seterusnya. Apa komen Ustaz tentang pelaburan emas yang disediakan oleh sesetengah syarikat yang turut menyediakan hibah secara tetap pada tempoh 3 bulan? Baik. Ini banyak syarikat-syarikat emas hari ini. Begini. Sebelum dia boleh menyediakan hibah 3 bulan berturut-turut, dia akan menaikkan harga jualannya 20%. Itu tentu kena faham. Contoh buka internet, contoh tengok harga pasar emas. Harga pasar emas 1 gram Malaysia, bukan kat Amerika. Okay. Contohnya 163. Okay. 163. Maka apa yang syarikat ni buat, tuan-tuan kena faham. Dia jual 195 ringgit ni, 1 gram. Patutnya tuan-tuan kena beli 163 ringgit ya. Tapi dia nak buat sistem ni, dia naikkan harga 20% dari 995 ringgit. Bagus tak bagus? Tak bagus lah situ. Tetapi, sebab dia naikkan 20%, dia akan bagi kepada tuan-tuan hadiah setiap bulan sebanyak 1.5% dalam 3 bulan. 1.5 campur 1.5 campur 1.5, dah berapa? 4.5. 20% tolak 4.5, berapa? 20% tolak 45, berapa? 15.5. Maknanya dia jual dengan harga lebih mahal daripada pasaran, 15.5%. Itu fakta yang pertama tentu berapa. Tetapi dia cakap kepada tuan-tuan, kalau 3 bulan kau jual balik pada aku, aku akan beli pada harga yang kau beli. Betul? Maknanya kita beli tadi harga 20% tambah. Dia akan sudi beli dengan harga 20% tambah. Tak ada masalah dia. Ini yang menjadikan orang kita tahliur. Sebab apa? Maknanya kita akan dapat simpan emas dengan 3 bulan free-free dapat 4.5% daripada harga emas. Bukankah itu cantik dan dicom, eh? Betul? Tetapi Bank Negara Malaysia telah mendapati produk ini sangat berbahaya untuk sistem perbankan Malaysia. Kalau produk ini dibiarkan, maka tak ada orang nak simpan duit dalam bank. Semua orang nak beli emas. Maka oleh kerana Bank Negara Malaysia telah pun menangkap satu syarikat yang menjual secara menipu. Lagi buatkan kaedah. Dia kata, kau tak boleh lagi mensyaratkan dan menjamin kamu akan beli balik emas. Tak boleh. Tapi mungkin boleh beli, kita, tapi tak ada janji. Maka ini menjadikan begini. Kalau tiba-tiba harga emas pasaran semasa 3 bulan tak bagus jatuh, syarikat berkata, minta maaf, aku tak boleh beli. Maka tuan-tuan merangkap kerugian. Tapi tak boleh, kan? Ada emas. Itu yang berlaku. So, hari ini, mana-mana syarikat yang jual emas menjanjikan membeli balik dengan harga yang lebih mahal dan memberi hadiah setiap bulan secara jaminan, syarikat itu ada potensi untuk diserbu oleh bank negara. So, itu saja nasihat saya. Okey? So, hati-hati lah. So, saya nasihatkan kepada emas, belilah di Al-Rajdi Bank,
duit finance house ke, nak beli emas Kelantan boleh tak? Boleh. Emas Kelantan silik. Silik. Bukan silik. Silik. Silik tu tuan-tuan dijual dengan harga lebih kurang 15% lebih mahal daripada harga pasar. Harga pasar emas yang mentah, mentah-mentah kan, mentah lah, dia belum dibentuk. Dia dibuka pasgi je. Itu 163 ringgit satu gram. Tapi kalau dia bentuk dalam bentuk silik, itu adalah harga 183, 188. Kenapa? Kerana dia ada kos untuk membentuk dia jadi cantik, comel. Lalu ada kalimah lagi kat belakang. Dia ingat free, tak free. So, kalau tuan-tuan nak beli untuk melabur atau simpanan jangka panjang, belilah emas yang dulu. Ada emas dulu. Emas tak dulu kan? Maksudnya emas yang belum dibentuk. Bentuk pasti dia tak ada cop-cop apa-apa. Kalau cop ya, dia harga dia lebih mahal daripada harga biasa. Sebab dia ada kos pembuatan. Itu nasihat. Saya ada satu persoalan. Apa pandangan daripada ulama berkaitan cat 1% hujrah yang digunakan oleh PTPTN? Adakah menepati garis panduan yang telah ditetapkan oleh Syah? Para ulama Malaysia mengatakan harus kerana hujrah upah. Para ulama antarabangsa kata tidak harus, tetapi ada syarat untuk menjadikan dia harus. Bagaimana? Gini. Nak jadikan dia harus, kenalah dia ambil kos sebenar sahaja. Dan dia mesti kos itu dalam bentuk ringgit Malaysia. Gitu. Contoh, saya beri pinjam orang 10,000, saya ambil kos perkhidmatan, tidak ada kaitan dengan kos pinjaman yang saya beri. Saya beri 10,000 kat orang, saya ambil 200 ringgit. Saya beri kat dia 20,000, saya ambil 200 ringgit. Saya beri kat dia 50,000, saya ambil 200 ringgit. Sama saja, sebab saya punya sistem yang sama, komputer yang sama, pegawai yang sama. Okey. Tetapi kata majlis ini antarabangsa, kalau saya letak 1%, saya beri 10,000, saya ambil 1%, berbeza dengan 20,000, 50,000 beza kan? Maka kata ulama antarabangsa, itu adalah riba. Kenapa riba? Gini. Riba itu artinya excess, tambah. Tambah dengan sebab value, dengan sebab time, masa. Dan kontrak yang pinjam. Saya beri pinjam 1,000, saya minta pulang balik 1,200. Kenapa kamu dapat 200? Kenapa saya dapat 200? Kerana kamu pegang duit saya selama 2 bulan. Sebab itulah saya dapat. So, duit itu melahirkan duit hanya kerana masa. Okay? Tak ada terlibat beli barang. Kalau beli itu halal. Tapi sekarang bukan beli, ini pinjam. So, PTPTN saya beri pinjam duit. Saya PTPTN. 10,000. Saya cakap ini pernah balik 10,000 campur 1%. 1% itu kenapa? Kerana perkhidmatan. Perkhidmatan untuk menguruskan 10,000 beza ke dengan 50,000? Tak beza. So kenapa berbeza? Maknanya setiap ringgit itu saya tak ada demo. Itulah dia riba kata ulama antarabangsa. Tapi tak apa. Perbezaan pandangan para ulama ini biasa. Ulama Malaysia beza dengan ulama Malaysia itu tak semua majlis fatwa kebangsaan berbeza. Maka bolehkan itu, saya boleh katakan bagi orang awam, kalau kita terlibat dengan PTPTN hari ini, sudahlah dia tanggungjawab di akhirat dari sudut dosa dan pahala, sebab telah ditanggung sepenuhnya oleh majlis fatwa kebangsaan. Sebab bila ada ikhtilaf dalam kaedah fiqah, fatwa ulama yang mewakili negara adalah yang terpakai. So, yang terpakai, dia takut. Itu saja. Bawah-bawah. Tapi kalau tuan-tuan rasa syubahat, jauhilah dia dan mintalah pinjaman daripada father and mother. Seterusnya, saya beli barang untuk pejabat harga 100, tapi buat tawar-menawar dapat 80 ringgit. Saya kirim pejabat 100 dan ambil 20 ringgit. Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Cuba kita bayangkan kita jadi bos kat syarikat. Kita suka tak staff kita buat dulu? Suka tak? Kalau tak suka tu maknanya tak boleh lah. Kecuali kita ada polisi kata ini. Mungkin ada syarikat yang kata, okay, syarikat kita akan bagi you allocator punya budget 1,000.
Kau pergi cari ke mana-mana. Kalau kau pandai cari, lebih kau punya. Syarikat punya polisi begitu untuk menggalakkan pekerja dia, untuk bekerja dengan lebih matang. Itu halal. Tapi kalau tidak ada polisi itu, maka biasanya syarikat bayar harga yang harga sebenar sekarang. Harga sebenar 80, bukan 100. Maka siapa-siapa ambil yang kredit 100, maka dia sudah pun menipu. Kerana yang sebenar yang dicaj oleh pihak syarikat itu adalah 81. Maka Nabi kata, man rasya falaysa minna. Sesiapa yang nipu bukan daripada kalangan itu. Habis. Apa hukum membeli barang harta yang dihelok oleh bank? Contohnya rumah, kadang-kadang rumah yang dihelok itu masih lagi didiami pemilik asal. Adakah dikira zalim mengusir mereka keluar daripada rumah tersebut? Lenong ada dalam Islam. Di dalam Islam dia dinamakan Al-Muzayyana, Baitul Muzayyana. Ketiga, lenong. Lenong ini kalau dilenong oleh pemilik halal. Tapi sekarang bank yang lenong. Bank itu pemilik barang itu atau tidak? Pemilik atau tidak? Pemilik. Menurut undang-undang, bila seseorang itu buat pinjaman dengan bank, dia telah cakarkan rumah itu untuk bank. Kalau dia tak boleh bayar, dia kata kat bank, kau boleh ambil pun boleh lupa. So, dia dah bagi rights dan ownership itu kepada bank. Sebab itulah, lindungan bank adalah legit. Begitu juga lindungan custom yang merampas kereta-kereta orang. Ya? Dan merampas barang-barangnya, komputer dan sebagainya. Maka boleh mereka untuk melindung dan boleh kita membeli dengan syarat tidak ada upaya masuk. Okey? Kemudian ditanyakan tadi, boleh tak halal orang guna rumah? Tak. Yang halal jangan kita. Yang halal bagi bank ke orang itu halal. Okey? Dan kemudian kalau nak kata, kamu dah beli, kamu dah halal. Alamak. Nah, ini masalah sikit. Boleh tak kita halal? Boleh. Sebab kalau lah tuan-tuan balik rumah ni tengok anggota tengah terbangun ke depan rumah tuan-tuan melihat televisyen. Itu boleh halau. Eh, apa kau buat rumah ni? Ha, relax lah, brother. Tengok tuan-tuan, halau. Sebab rumah itu sekarang boleh tuan-tuan. Boleh halau. Tetapi, adakah tuan-tuan rasa kesian dengan dia? Sebab tengok anak dia terbongkar di sana sini. Ya, tuan-tuan baliklah bagi dia masa. Tuan-tuan. Sebab Nabi kata rahimallahu imra'an ataupun rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza qada samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Dalam hadis Nabi kata dirahmati oleh Allah seorang lelaki atau perempuan yang dia bila dia sangat-sangat bertoleransi, bertolak ansur dalam bila mana dia beli, bila mana dia jual dan bila mana dia menghutang. Okay. So, jadi bila tuan-tuan nak halau, berilah dia tempoh masa dan nak beri. Okey, kena keluar dalam masa 20 saat. Dan sekarang, macam ni. Ya, tak pakai sekolah pun tak sebab. So, bagi dia 24 jam, perjalanan dulu lah. Bagi dia seminggu ke, okay, itu lebih baik. Wallahualam. Kecuali dia berkata, saya terpaksa halau dan bertifak sebab kalau tidak, saya tidak buat jabatan. Haa, itulah cinta tu. Kecuali tuan-tuan boleh jumpa ada sekat-sekat segala yang dipanggung. Ya? Saya ada dengar soalan seterusnya. Saya ada dengar zakat pendapatan tidak ada sebenarnya. Betul ke? Jawapannya, betul dan tak betul. Tidak betul sebab zaman, betul sebab zaman Nabi memang tidak ada zakat pendapatan. Dalam bentuk zakat pendapatan. Tetapi, bermula pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada zakat pendapatan. Abdul Aziz berpunang orang jalan-jalan kan? Beliau endorse zakat pendapatan. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dan juga dimodelkan lagi oleh Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Fiqhus Zakat. So zakat pendapatan ada, tetapi nas dia tidaklah spesifik. Nas dia dari sudut apa yang kamu terima kasutun, apa yang kamu dapat. Walau bagaimanapun Nabi ada kata tidak ada dua zakat dalam satu harta. So kalau kita ada pendapatan, kita ada wang simpanan, bagi saya, tuan-tuan boleh masukkan pendapatan itu dalam akaun simpanan.
cukup setahun tuan-tuan bayar satu zakat saja, namanya zakat wang simpanan, habis itu. Tapi kalau tuan-tuan rasa simpanan tuan-tuan masuk akaun lain, pendapatan ikut akaun lain, dan pendapatan di lain, sifat dan nature dia, itu mungkin tuan-tuan dari dua zakat yang berada di sini. Okey? Wallahualam. Soalan seterusnya, saya ada dengar insurans takaful prudential melalui pada perniagaan yang haram. Kalau ustaz tahu pasal prudential, boleh komen? Saya tak. Prudential dia buat satu, kalau prudential takaful, maka itu halal. Dan ada penasihat syariah mereka, dan saya kenal penasihat syariah mereka, dan mereka ada ini. Tetapi kalau nak ditanya pelamburan, pelamburan ini juga kalau prudential biasanya takaful, mesti telah disebab. Tapi kalau prudential sahaja, tidak disebab. Kecuali kan tuan-tuan merujuk kepada pelaporan unit trust. Yang ini lagi. Yang ini tuan-tuan kena buka dalam www.sc.com.my untuk tuan-tuan tengok ada tak pelaporan itu, tabung itu, fund itu termasuk di dalam yang meratup syariah. Kalau ada, boleh. Kalau tak ada, tak boleh. Berapa ni? Adakah kita perlu qada zakat pendapatan bagi tahun-tahun yang lalu kiranya kita hanya bayar cukai pendapatan? Baik. Kalau tuan-tuan termasuk di kalangan orang yang meyakini fatwa yang dikeluarkan oleh Malaysia, zakat pendapatan ada, maka tuan-tuan wajiblah bayar zakat pendapatan. Tapi yang dah lempang-lempang itu macam mana nak buat? Baik, yang dah lempang-lempang itu tidak cukup dengan cukai semata-mata. Cukai tidak masuk kepada asnaf zakat. Dia dua benda yang berbeza. Dia masuk kepada benda-benda lain. Maka zakat pendapatan, dia masuk ke tempat lain. Maknanya zakat adalah selain daripada cukai. Dia bagi kepada pengurus zakat untuk disalurkan kepada asnaf zakat semata-mata. Oleh kerana itu, perlu khabar. Khabar itu berdalilkan kepada hadis Nabi yang menyebut tentang kewajipan haji. Yang seorang perempuan datang bu'afa ahlu ja'anha, dia tanya Nabi, adakah aku perlu menggantikan haji ibu aku yang tak sempat? Maka Nabi kata, fadainullahi ahakku adiuqtah, hutang dengan Allah lebih patut untuk kamu khadarkan, untuk kamu ganti, untuk kamu tunai. Maka itulah jawapan saya kepada zakat. Kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan tadi, itulah dia tuan-tuan, harta memainkan peranan yang besar dalam menjebak menjadikan ibadah kita makbul atau tidak makbul. Sebagaimana Nabi telah menyebutkan cerita seorang lelaki yang bermusafir, tetapi wang yang haram, harta lawak, makanan dia punya pakaian yang haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dan dia punya doa fa'anna yustajab li dhalik, Nabi kata bagaimana mungkin dia boleh dimakbulkan doa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kesimpulan, just nak ingatkan kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut di dalam hadis qudsi, Allah kata, ya ibna adam tafarrag li ibadati aqda sadraka ghina, wahai anak adam, pastikanlah urusan kamu semua yang menjadi ibadah kepada aku. Isunya lebat harta itu adalah satulah kami. Nescaya aku akan penuhkan dengan dada-dada kamu dengan kekayaan. Kekayaan jiwa dan kekayaan harta, dan puas dengan apa yang kita dapat. Kemudian, wa asudda faqra, dan aku akan tutupkan pintu kefakiran daripada diri kamu. Kemudian, Allah kata, wa illa taf'al, sekiranya kamu tidak buat begitu, malam tu yadaika syughlan, aku akan berikan tangan kamu sibuk, tangan ni sibuk bekerja tak habis-habis, ya. Tetapi wala asudda faqra, tetapi aku tidak menutup kefakiran kamu. Lalu kerja banyak tapi tak cukup-cukup, tidak cukup-cukup, sampai bila-bila dan detik jatuh keletihan dan kesakitan tanpa mendapat kecukupan dan kepuasan dalam apa yang diperoleh ini. Semoga kita semua dapat dijauhi daripada penyakit tersebut. Dan saya rasa sekali itu saja. Saya pun maafkan kalau ada terasa sendiri dan tersilap kata. Aku qawlihada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Zaharuddin Ahmad yang atas
penjelasan-penjelasan sementara tadi yang saya kira benda yang cukup jelas dan